Tanya jawab aja. Hah? Tanya jawab. Oh iya. Oke, ini membuat apa nih, Dik? Buat bingkai. Bingkai. Plastik press, bikinnya plastik press. Ukuran? Ukurannya sekitar 85-60. Yang itu 85 ya? Iya. Berapa itu? Yang pendek? Yang pendek ini, 60. 65-an, nah ini 85. Oke, oke. Kurang lebih ya. Kita bentuk kayak gini dulu nih, caranya. Itu pakai lem apa itu? Lem kayu. Lem kayu. Yang panjang posisinya gini. Mau di strapless ya? Mau dipaku bisa nggak? Paku bisa sih, cuman nggak simpel aja. Represi dua kali ya. Bolak-balik. Enggak usah bolak-balik, langsung aja ya. Nah, ini yang ada represnya ya. Ini. Dibuat persi panjang ya. Oh ya, ini lem kayunya yang udah dicairkan ya? Iya, campur air dikit. Campur air dikit. Bagian yang bel sekus dibalik gini yang ketimpa, yang tidak strapless ya? Ya. Oh, yang di strapless, yang tidak di strapless itu enggak. Kita klaim dulu. Oh, lem yang bagian yang tidak di strapless depannya tadi ya. Lemnya sisain rata biar gigit mengikat. Ini kalau nggak ada strapless bisa ya pakai, bisa aku. Oh, bisa aku ukuran kecil itu ya, triplek. Aku triplek. Ya, ini kayaknya pakai kayu apa nih? Kayu bu, ini triplek tebel. Kemudian pakai kayu. Bagian ini ya. Pojokan ya. Ya.
sih kabarnya. Oke. Ini adalah hasil apa nih, hasil apa? Oh iya. Pembentukan semula. Oh iya, ini adalah tongsis. Tongsis buat-buatan sendiri. Oke. Lu pakai iPhone lagi berarti dia? Hah? Habis iPhone-nya. Ini kita ngelem posternya pakai lem kayu ya. Lem iPhone juga bisa, berhubung habis pakai lem kayu aja dulu. Bisa kok. Nah, ini posternya nih. Perbahannya agak licin kayak kalender. Jatuh. Oke, ditempelkan. Ini pas ukuran apa sih namanya? Poster dan bingkainya udah presisi. Jangan lupa diraba-raba ya. Raba-raba agak tekan biar merekat. Oh ya, ini produk dari Proclaim 5SG. Awas serangan ulat gerayak. Ulat gerayak ini seperti ini ya. Nah, ini ulat gerayak. Ini produknya Proclaim 5SG. Kebetulan kawan dapat borongan. Alhamdulillah rezeki ya. Oke, kita lanjut lagi untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap pemelastikan. Ya, ini dilap-lap dulu. Ya, ini menggunakan bahan plastik untuk perekatnya. Plastiknya ini agak dilebihin dikit ya, biar enak ditarik ke belakangnya dan dipotong. Terang gak? Dapat terang. Ini di strapless dulu. Ini strapless biar apa nih? Ya, tengahnya dulu nih di strapless. Supaya mungkin gak kerut-kerut hasilnya. Oh, seperti itu. Ambil tengah. Yang bagian atas ya. Oh, dilipat dulu gitu ya. Iya, supaya enggak sobek. Pinggirnya. Tarik aja. Caranya gini kan. Ini. Menggunakan 4 jari ya. Yeah.
Oh ya, ini produk bingkai borongannya ada sekitar 50 pieces. Oh ini hasil udah jadi ya? Ya, tinggal tahap lakban. Oh, di lakban juga. Kiam sapinya. Oh, bagian ujungnya aja. Ujung dulu. Pinggirannya. Nah, langsung kayak gini, jadi. Kita tarik ini kan supaya dia lebih apa? Oh langsung aja ya, nggak usah diputus-putus. Iya. Belakangnya yang enggak di ini, biarin aja belakangnya. Ini bentar deh. Ini. Oke, ini hasilnya. Rapih bukan? Tentu saja. Oke. Terima kasih Gan. Cukup sekian dari video ini. Oke, ini adalah lakban rajin ya. Apa nih? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.